kurang lebih kurang banget dari 1 M. Waduh. Itu pasti kurang ya? Kurang dari 1 M. Bantuin orang dulu tenang. Bang, tahu gak bang penyebab apinya itu awalnya dari mana sih bang? Penyebabnya dari kompor. Kompor salah satu rumah gitu bang. Terus akhirnya merembet bang. Itu nggak sempat sama warga nggak sempat ini bang nggak sempat di padamin gitu bang atau apinya udah gede? Karena apinya sudah membesar. Oh gitu. Udah gede banget. Ya, padamin. Awalnya berarti satu rumah bang? Iya. Paling depan ya bang ya. Merembet kemarin. Karena anginnya juga kenceng. Oh semalam anginnya juga kenceng ya? Anginnya kenceng jadi arahnya ke selatan. Bang, mohon maaf bang. Ini keluarga alhamdulillah nggak ada yang ini kan bang? Alhamdulillah nggak ada, cuma yang faktor utamanya ada. Oh awalnya gitu. Oh ya, yang luka bakar ya? Luka bakar. Dari kompor ya kompor. Dari kompor ya bang. Bang, sempat ada selamatin barang-barang nggak bang semalam bang? Kalau saya nggak ada. Kenapa bang? Nggak sempat atau gimana bang? Cepat menjalar gitu. Oh udah cepet ya, bang. Apa bang yang kehilangan bang? Dari kebakaran bengkel ini. Bengkel sama pakaian nggak kebawa semua. Rumah juga. Rumah pakaian nggak kebawa. Tapi rumah. Alhamdulillah keluarga selamat semua ya bang ya. Selamat. Oke. Okay. Abang namanya siapa bang? Pak Ukat. 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 Usianya? Usia 51. Bang, harapannya apa sih bang dengan setelah kebakaran ini bang? Ya, ada bantuan lah. Ada bantuan nah, dari pemerintah ya bang ya. Sejauh ini udah ada bantuan bang? Belum ada. Belum ada ya bang ya. Bantuannya apa aja bang, pengennya bang? Ya pengennya gimana ya, kalau bisa ya material, bantuan material. Oh gitu. Bangunan gitu ya.